teman-teman, hari ini saya akan memasak sayur capcay yang simple. Ini saya ada mushroom atau jamur yang kering. Ini saya pakai beberapa keping, saya akan merendam air dulu. Ini sudah cukup, nanti dia akan mengembang dan jadi banyak. Cangkis, kita akan buang bagian tepi. Selanjutnya ini saya ada mushroom putih juga, ini dan buang bagian bawah yang kotor ini. Selanjutnya kita akan cuci bersih. Saya juga ada ini cili bangla, ini saya pakai setengah. Jamur yang tadi saya rendam aja sudah mengembang, sekarang kita potong. Selanjutnya saya akan memotong bawang putih. Saya juga akan memakai fish cake. Kalau teman-teman mau memakai daging atau udang juga boleh. Selanjutnya kita akan segera memasak. Ini sayur capcay semua sudah siap dan sudah dicuci bersih. Pertama-tama kita tumis dulu ini bawang putih. Lalu masukkan. Ini juga ini ikan dan mushroom. Selanjutnya ini terakhir kita tambahkan ini chili vanilla. Biarkan dia mendidih sebentar. Selanjutnya saya akan tambahkan ini saus tiram dan bumbu masak juga. Garam juga. Terakhir saya tambahkan ini tepung jagung sekitar 1-2 sendok makan. Saya campur dengan air. Tidak terlalu kental, saya akan tambah dengan air masak. Biarkan dia mendidih sebentar, lalu segera kita matikan api dan angkat.
Thank you.
你做水果挺好，所以你考虑说考虑你挺好挺好，这个味道来说。